Halo guys, welcome back with me. Ciao ciao 2025 di Mari Belajar Excel. Kali ini kita akan belajar soal membuat pivot chart. Okay, pivot chart itu mirip seperti pivot table, tetapi dia langsung mengenerate chart. Caranya cukup simple. Di sini pilih insert dan di sini ada pivot table guys, kita nggak akan pilih ini, kita akan pilihnya pivot chart, sorry ini guys, biasanya kita pivot table yang ini, pakai yang ini atau pivot chart dan pivot table untuk generate keduanya. Enaknya sih keduanya guys. Ini pilih tablenya apa, tadi udah kita blok di works new sheet apa existing worksheet, kita ambil coba worksheet aja guys biar seru. Oke, seperti ini tampilannya, ini ada pivot tablenya, ini langsung ada pivot chartnya. Kita ambil misalnya kita mau hitung, di sini kita punya data hero, dia factionnya apa, doktrinnya apa, ini status dari leader warrior, oke okay. Ini totalnya, ini apa lupa saya, ini kita menghitung setiap faction itu punya berapa hero, kita taruh di sini. Oh banyak sekali, doktrin aja lah, kita punya di sini doktrin, lalu kita mau count jumlah hero nya misalnya, ini kita bisa lihat. Zoom ya biar jelas guys. Ano Viro otomatis confusion fame local mic. Ini dicari juga kita bisa atur ya guys. Biasa seperti ini, seperti itu, seperti apapun yang kamu suka. Chartnya juga bisa kita ganti. Misalnya kita mau ini adalah bentuk pie. Pembagian hero nya confusion local mic noble, jadi fungsi seperti kayak pivot biasa guys. Bagaimana misalnya dari sini kita mau bagi lagi dari confusion faction masing-masing apa. Tuh nggak enak banget yang lihatnya gini guys, kalau pakai chart kita bisa ganti tablenya jadi misalnya semuanya nggak enak sih guys karena terlalu banyak datanya. Main aja lah yang biasa kita pakai. Guys, intinya sih kayak gitu guys, dia bisa kayak pivot chart biasa. Kita mau sum misalnya dari tiap-tiap doktrin hitsnya paling besar di siapa, powernya di siapa, intelligence-nya di siapa, bisa guys seperti ini. Kita otak-atik pivot di sini sama di sini, itu ngefek guys. Oke, kayaknya itu aja. Thank you for watching. Semoga bermanfaat guys, karena ya lumayan lah kalau mau bikin-bikin tools dan lain-lain. Ini juga sama kayak chat biasa, kita bisa atur-atur settingan gambar dan semuanya. Di sini juga kita bisa langsung lihat datanya, saham-saham, misalnya jumlah hero nya juga kita tambahkan di count. Di sini tampilannya ini tambah komponen-komponen lain seperti biasa, option layoutnya bisa kita atur, di sini juga kita bisa atur itemnya dan lain-lain. Anyway, thank you for watching and semoga bermanfaat and have a nice day.